지 lagi di channel Fortemen 002. Udah lama banget ya kita nggak upload video seperti kayak tutorial atau kayak apa tekstur. Nah hari ini gue bakal ngasih video tutorial gimana sih cara unlock semua karakter di Ultimate Fighting Evolution Zero. Nah langsung aja kita. Eits, tunggu dulu, sebelum lanjut ada baiknya kalian pencet tombol like dan subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya, oke? Oke, mari kita lanjutkan videonya. Kita itu pencet Google terlebih dahulu. Biasanya kalau mau pakai UC browser atau apa, nah kalian cari yang ini. Cheat Ultraman Fighting Evolution Zero. Kalian pencet. Lalu kalian ketemu seperti ini, paling atas. Kalian pencet. Maaf jadi nggak saya lihat, tunggu sebentar. Oke. Terus di sini kalau sudah di bagian ini, sekarang ada juga yang langsung bisa download di sini, tapi kalau yang nggak ada seperti saya, kalian pencet more. Pencet more, lalu kalian ke save. Nah, terus kalian pencet aja nih, ada dua download nih. Kalau saya pencet yang atas ya. Nah, ini mendownload ini. Nah, tapi karena saya udah download, jadi saya langsung aja ke Mega tuh siapa tadi? Wow. Nah, langsung aja lah. Kita ke Zeta Receiver. Kita cari di, kalau saya kan pakai Google ya tadi download ya. Langsung aja kita ke download. Lalu kita cari, kalau nggak langsung search aja. Nah, ini dia udah saya search. Nah, kalian pencet itu, lalu extract. Habis ekstra kalian ke memori perangkat, lalu kalian ke PSP, lalu kalian pencet save data, kalian taruh di sini, lawan ke semua file, ganti. Oke, sudah selesai. Nah, coba kita buka. Ini saya juga baru download ya game ya. Karena waktu itu hilang, entah kenapa bisa hilang sendiri tuh game nya Mari kita lihat. Oh my god, berisik banget, maaf. Langsung sini. Apakah kebuka? Yes, finally. Ya kalian bisa coba tips ini. Kalau kalian nggak percaya, coba ya sendiri, pasti berhasil. Karena saya udah berhasil nih juga ya. Luar biasa. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di next video. Mungkin next video saya bakal buat tekstur ya. Oke, see ya.